Saudara, kita lanjutkan dengan membahas Roma Irama sebagai guru bangsa. Sebagai guru bangsa, Roma Irama tidak sekedar membimbing para penggemarnya dan dutes Indonesia untuk memahami siklus kehidupan, kematian, pernikahan, dan melahirkan. Atau melahirkan, pernikahan, kemudian kematian. Namun Roma Irama juga membimbing dangdutes untuk tetap berjalan hidup di rel sebagai bangsa Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika. Roma Irama adalah guru bangsa Indonesia yang berpancasila sejati. Kita lihat lagu tentang bagaimana harus berketuhanan yang Maha Esa. Ada La Ilaha Illallah, ada lagu takwa dan sebagainya. Sementara itu untuk falsafah kemanusiaan, Roma Irama sangat banyak lagu-lagu yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan itu. Ambil saja contoh yatim piatu, pengangguran, dan sebagainya. Di samping itu, tidak lupa Roma Irama juga membimbing bangsa Indonesia untuk tetap bersatu. Roma Irama meyakini Indonesia adalah negara yang united in diversity, Bhinneka Tunggal Ika. 135 juta penduduk Indonesia adalah cerminan lagunya. Di samping itu, Roma Irama juga mendorong untuk tetap berkerakyatan, berkepemimpinan, dan musyawarah. Roma Irama juga membimbing bangsa Indonesia membimbing dutes untuk tetap berkeadilan sosial, menghormati hak asasi manusia.